Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa UPTV yang dimuliakan oleh Allah dan teman-teman yang hadir di Masjid Raden Patah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah di sore hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara Mutiara Iman Tahsin Juz 30. Adapun pada sore hari ini yang kita baca yaitu surat Al-Infitar. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada sore hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sudah siap ya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, perhatikan ketika dhammah mencucu. U. Maju. Dzu. Saya ulang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati haknya ya. Roh dialirkan dulu. Kemudian yang di akhir hi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u fatarat. Ya, perhatikan, saya ulangi lagi. Ya. Idza as-samaa'u fatarat. Idza as-samaa'u fatarat. Ya, jadi untuk di sini ada harokat dhamma pada huruf hamzah. U. Coba. U. Dimajukan bibirnya ya. Kemudian ketika ikhfa atau dengung, maka posisi dari maju tadi dikembalikan. Unfa. Unfa. Ya. Idza as-samaa'u fatarat. Idza as-samaa'u fatarat. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ. Ya, sama ini ya. Kawa, ya, di sini ada waw. Ya, jadi cara membaca waw sama sempurnanya dengan memajukan kedua bibir. Kawakibu, bukan kawa atau kawo, wanya tebal ya. Wa idzal kawakibu tasarat. Wa idzal kawakibu tasarat. Ya, hati-hati tasa di sini setelah ta huruf sa. Jadi ujung lidahnya nampak keluar sedikit. Tasarat ta sa. Tasa gitu ya. Wa idzal kawakibu tasarat. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ. Ya, hati-hati ha 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 bi ha. Ya, makhrajnya ha itu di tengah tenggorokan ya.
Kemudian sifatnya harus dialirkan nafasnya hamas, dialirkan suaranya rakhawah, biharu. Yang kedua huruf ro, dia tebal, bukan ru, ru tapi ru, ru tafkhim ya. Termasuk fujirat ro, nah, ini juga tebal. Wa idzal biharu fujirat. Wa idzal biharu fujirat. Wa idzal quburu bu'thirat. Wa idzal quburu bu'thirat. Ya, perhatikan huruf qaf. Qubu, qubu. Ya, bukan kaf, qubu ya. Jadi ditebalkan lagi qafnya. Yang kedua, ain sukun, bu'thirat. Bu'thirat. Bunya disempurnakan dengan memajukan kedua bibir. Ketika ain sukun maka kembali. Wa idzal quburu bu'thirat. Wa idzal quburu bu'thirat. 'Alimat nafsum ma qaddamat wa akhkharat. 'Alimat nafsum ma qaddamat wa akhkharat. Ya. Hati-hati untuk tak sukun ya. Maka ditahan dulu suaranya. Mat mat kemudian dihamaskan, didesiskan ya. Dan desis di sini tidak sama dengan s sin ya, dengan ss, hati-hati ya. Mat mat ya. Beda dengan fa ya. Ketika fa disukun maka dialirkan nafsu nafsu. Ya, saya ulang. 'Alimat nafsum ma qaddamat wa akhkharat. 'Alimat nafsum ma qaddamat wa akhkharat. Ya, termasuk di sini qaf ya, tebal, tidak cukup qaddamat qad qo. Coba ikuti qo. 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 Dengan mengarahkan suaranya ke langit-langit atas, tidak langsung keluar. Ko, ko, ko. Ya. Bertemu huruf dal, dia tipis. Da, qod, da, qod, da. Tidak boleh qod, do. Danya tebal, tidak boleh ya. Termasuk kho. Huruf kho juga huruf tebal. Wa, e, kho. Tapi a-nya tipis. Wa, a, kho. Wa, a, kho. Wa akhurat. Wa akhurat. Saya ulang ya. 'Alimat nafsum ma qaddamat wa akhurat. 'Alimat nafsum ma qaddamat wa akhurat. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Ya. Ya tasydid yang sebelumnya bukan tanwin atau bukan nun sukun, maka cara membacanya dinaikkan sedikit suaranya. Ayyuha. Ayyuha. Tidak cukup ayyuha. Ayyuha menyerupai bacaan mat seperti ini. Jadi supaya beda ya. Ayyuha dinaikkan sedikit suaranya.
Yang kedua, ma ghorroka. Ma-nya tipis ya. Ma ghorroka. Ya, termasuk bi rabbika, bi roh, bi roh. Ya, ditampakkan. Ya ayyuhal insanu ma ghorroka bi rabbikal karim. الذي خلقك فسواك فعدلك الذي خلقك فسواك فعدلك. Perhatikan kho, ikuti kho, tebal ya. La ko ka khalaqaka. Nah, jadi bukan khalaqaka, tipis semuanya. Nah, yang kedua, tidak usah perlebihan kho, ko, tanpa memajukan kedua bibir. Cukup khalaqaka. Ya, tebal, tipis, tebal, tipis. Yang berikutnya yaitu waw tasdid. Sama halnya dengan ya tasdid sebelumnya. Fasawwaka. Coba diikuti. Fasawwaka. Lebih dinaikkan. Fasawwaka. Fasawwaka. Tidak cukup fasawwaka. Ini beda. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Fi ayyi suratin ما شاء ركبك في أي صورة ما شاء رك. Iya, di sini untuk suratin su maka ditebalkan. Ya, kadang kita bacanya suratin seperti sin. Nah, ini tipis ya. Maka caranya, suaranya diarahkan ke langit-langit terlebih dahulu sehingga pangkal lidahnya terangkat ya. Nah, su. Su. Nah, begitu ya. Orotin, orotnya juga tebal ya. Kemudian untuk hamzah ketika di tengah sya'arok, pastikan hanya hamzahnya jelas. A, bukan sya'arok. Nah, ini enggak jelas ya. Sya'a, hamzahnya harus jelas. Saya ulang. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Ya, arok, ditepakkan lagi. A ro. A ro. Ya, syaa rakkabak. Ya, Pak. Nah, jadi untuk orangnya ditebalkan. Coba sekali lagi, fi ayyi, dua, tiga. Fi ayyi suratim ma sya'a rabbak. Kalla bal tukadzibuna biddin. Kalla bal tukadzibuna biddin. Ya, untuk huruf dzal ketika ditasydid maka dia mengalir dulu. Ya. Tukadzibu. Tukadzibu. Kadang kesalahan terjadi membacanya tertahan, tukadzibu. Yang tertahan yaitu huruf dzal. Bid din ini tertahan. Dan jangan sampai muncul hamasnya ya. Bid din. Nah, hati-hati. Kalla bal tukadzibuna bid din. Kalla bal tukadzibuna biddin. Wa inna 'alaykum lahafidhin. Wa
وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ. Perhatikan saya, yang pertama وَإِنَّ, hamzah ketika di tengah harus jelas, bukan وَإِن وَإِن, tapi وَإِنَّ. Yang kedua عَلَيْكُمْ, dengan menyempurnakan huruf kaf harakat dhammah ku, kun ditarik, bukan kun atau kun, belum sempurna ya. Alaikum, coba alaikum. Nah, yang terakhir huruf dha, la hafidhin, dhai, dhai. Nah, jadi beda dengan dzal ya, kalau dzal tipis dzi, ini dha tebal, dhai. Nah, saya ulang, wa inna alaykum lahafidhin, wa inna alaykum lahafidhin. Kiru, hati-hati ro-nya tebal, hati-hati ya. Kiru man katibin, kiru untuk ikhfa'nya ketika bertemu kaf, maka langsung makhraj, langsung masuk ke makhrajnya kaf, dalam artian bunyi suaranya NG, meng mengka ya, mengka. Kadang kesalahannya me, ini belum nempel makhrajnya, mengka gitu ya. Kiraman katibin, kiraman katibin. Ya'lamuna ma taf'alun, ya'lamuna ma taf'alun. Ya, disempurkan lagi ya-nya dengan membuka sedikit infitah. Ya, ya'lamuna ma taf'alun, ya'lamuna ma taf'alun. Innal abrara lafi na'im, innal abrara lafi na'im. Perhatikan di sini nal'a ya, cara nekannya setengah dialirkan suaranya ya, punya sifat tawasud atau bainiyah ya. Kemudian huruf hamzah a jelas, abrara ya, ini kadang ba-nya huruf tipis, ketika bertemu huruf yang tebal kadang kesalahannya kata tebal ikut tebal ya, abu abrara, maka pastikan hati-hati ba-nya tipis, ad abrara, coba abrara, abrara. Jadi orangnya saja yang tebal. Kemudian lafi na'im, untuk huruf ain ya, ini catatannya masuk ke rongga hidung. Bebas dari keluar masuk ke rongga hidung ya. Keluarnya di mana? Di rongga mulut saja. Ya. Na'im, coba. Na'im. 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 Ya, apalagi di sini ain sebelumnya nun. Nun ini salah satu sifatnya khusyum ya. Jadi masuk ke sini. Na, na makhrajnya. Nah, makhrajnya di rongga hidung. Maka untuk ain hati-hati harus beda dengan huruf nun. Thank you.
إن الأبرار لفي نعيم إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم وإن الفجار لفي جحيم. Di sini disempurnakan lagi huruf yang berharokat dhamma fu fu, fu. Ya. Ketika bertemu huruf yang bertasydid langsung dikembalikan fuja fuja, bukan seperti ini fuja fuja fuja, bukan tapi fuja, coba fuja ya, gitu ya. Kemudian lafi jahim, haknya jahim, hi ya. Saya ulang, wa innal fujjar lafi jahim wa innal fujjar lafi jahim. Berikutnya perhatikan yas, ianya tipis, ya. Bertemu huruf sad, so. Kita latih dulu. Ya. So. Yals. Yals. Bukan yos, yo. Ya. Ianya tipis. Ya, hati-hati. Yals launaha yawmaddin. Yals launaha yawmaddin. Perhatikan kesempurnaan waw sukun ya, atau sifat lin di sini ya. Launaha, launaha, jangan lau. Jadi mencucunya stabil ya. Termasuk yaumad, yaumaddin, jangan tergesa-gesa dikembalikan untuk waw ya. Jadi punya sifat lin. Yas launaha yaumaddin. Ya, untuk ya, ya ini kadang kita kurang sempurna mengangkat tengah lidahnya. Ha ya. Ha ya, bukan ha ya. Ha ya, ya. Ya. Nah, tengah lidahnya terangkat dengan jelas. Yaslaunaha yaumaddin. وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ. Ya, hati-hati bacanya hum tamtid ya. Ya, nyeret. Jadi hum bukan hum, beda. وَمَا هُمْ, coba وَمَا هُمْ, هُمْ bukan هُمْ, nah telat ya. Berikutnya huruf غَيْن بِغَائِمِين, غَيْنnya di sini tafkhim, tebal, kemudian diikuti alif, maka alifnya ikut ikut tebal. Nah, jadi untuk huruf mat itu ada tiga ya, alif yang sebelumnya fathah ini bisa tebal ketika sebelumnya huruf tebal gho ya. Namun ketika alif ini sebelumnya huruf tipis maka dia tipis. Nah, adapun huruf mat yang lainnya itu beda, seperti ya sukun yang sebelumnya kasro, waw sukun yang sebelumnya dhammah. Maka ketika huruf sebelumnya tebal, mat atau panjangnya jadi tetap tipis, beda dengan alif. Kalau alif ikut sebelumnya, sebelumnya tebal maka matnya atau alifnya ikut tebal. Jika sebelumnya huruf tipis maka alifnya tipis. Bighaibin, coba bighaibin, suaranya diarahkan ke langit-langit dulu ya. Gho bukan gho, ini tipis ya, perhatikan, saya ulang.
وما هم عنها بغائبين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين وما أدراك ما يوم الدين يا سني حرف دال يا أد تipis أدرو kadang kesannya أدو dalnya ikut tebal karena roknya tebal hati-hati kemudian sama dengan sebelumnya disempurnakan yau yaumuddin yau yau waunya sukun dengan cara menyempurnakan bibirnya mencucuk menyempurnakan harokat wa ma adraka ma yaumuddin wa ma adraka ma yaumuddin berikutnya su coba mencucu su sunna sunna ya sunna ma adraka ma yaumuddin sunna ma adraka ma yaumuddin yau ma la tamliku nafsun li nafsin syai'a yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a hati-hati bukan syai'a ya syai'a di situ hamzah bukan ain ya saya ulang yauma la tamliku nafsun لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا ya untuk fa sukunnya di sini ada dua maka harus dijaga kestabilannya ya nafsul linafsil naf untuk fa ya sifatnya sama dengan ha tadi hamas dan rokhawa mengalirkan nafas kemudian mengalirkan suara ini kadang kita terlewat nafsul li nafsin gitu aja jadi harus disempurnakan dulu nafsul li nafsin yauma la tamliku nafsul li nafsin syai'a yauma la tamliku nafsul syai'a masih ada syai'a ya syai'a hamzah a bukan a ya hati-hati yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a yauma la tamliku nafsun li nafsin والأمر يومئذ لله والأمر يومئذ لله hati-hati amru runya tebal aru bukan amru 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 kemudian dilanjutkan dengan yauma tengah lidahnya terangkat ya yauma saya ulang wal amru yawma idzin lillah wal amru yawma idzin lillah sadaqallah bersama sadaqallahul azim alhamdulillah demikian untuk di surat Al-Infitar mudah-mudahan membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semuanya amin kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.